udah profesi. Halo Pak Ganjar, kulo Farul Prayoga matur nuwun nggih ketipunge, semoga diparingi lancar lan sehat. Amin. Wong kong ngene kemarin dapat pesanan dari Pak Ganjar gitu. Kemarin sore ya, itu dadakan. Kebetulan kami kan enggak ada stoknya gitu. Jadi terus ada yang datang dari sini katanya minta pesanan gitu. Katanya enggak tahu buat siapa, apa dari Pak Ganjar katanya mau dihadiahkan ke siapa ya? Mas Farel atau gimana gitu yang lagi viral sekarang ini, tapi dia minta apa? Satu malam katanya mau tapal harus jadi gitu, tapi wah jadi enggak gitu, tapi alhamdulillah sekarang sudah hampir selesai gitu. Yang dipesan dari timnya Pak Ganjar itu ada 6, yaitu ketipung tangdut yang sekarang lagi ngehit dari di produk kami, yaitu namanya kendang ketipung kering petir, itu yang lagi banyak diminati para teman-teman, para seniman gitu. Terus ada lagi kendang apa itu? Banyuwangi. Banyuwangi juga ada, sama tiknya itu yang karakter Banyuwangi. Ada lagi yang duanya itu kempul, plaktum itu. Yaitu ada 6 biji gitu. Kalau keunggulan ring petir dari kami itu insya Allah bahannya kami pilihkan dari yang nangka tua. Jadi nggak asal-asalan kami memilih kayu. Kami pilihkan yang tua, kalau yang muda-muda itu ke suaranya itu juga berpengaruh. Bukan mungkin lagi, itu pasti. Kalau dari kami insya Allah lah dijamin ya digalih semua. Kalau dinamakan ring petir itu kan banyak yang seperti ini. Contohnya ring petir seperti ini. Kalau ring petir kan, ini kalau ini kan modelnya kayak petir. Jadi kita namakan simpel saja ring petir gitu. Ada 16, jadi bisa menyetabilkan suara. Jadi gitu, satu itu, keduanya juga buat penampilan ini kan juga keren gitu. Ya awalnya sih ragu, tapi ya kalau soalnya ini pesanan dari katanya dari Pak Ganjar, jadi kami usahakan tetap insya Allah bisa. Ya ternyata ya alhamdulillah udah hampir selesai ini. Soalnya kemarin mulai dari apa sekitar jam 7, terus sampai malam jam 1 mungkin baru istirahat, terus pagi tadi dimulai lagi dan sekarang hampir jadi ya, bisa dikatakan mungkin Bandung Bandewaso gitu. Ini kalau semalam saya lembur sendiri, terus tadi pagi saya panggil teman buat ngebantu gitu. Awalnya cuman itu aja apa? Hobi. Jadi pertama hobi, terus punya satu ada yang suka, ada yang ngambil, terus bikin lagi, ada yang ngambil lagi gitu. Terus nggak nyangka juga bisa seperti ini. Gitu. Kalau nggak salah itu udah 4 tahun yang lalu, sekitar 2017 ya. Okay. Kalau pesenan ya alhamdulillah udah merambah luar kota, luar pulau Jawa, bahkan sampai luar negeri. Kemarin ada pesenan dari Taiwan sama Malaysia. Untuk sementara ada 3 sama saya lah, saya ikut kerja juga soalnya. Yeah. Kalau harga itu kisaran kalau buat naik panggung itu sekitar 500 ke atas sampai 2,5 juta gitu. Yang rata-rata paling banyak itu standar 1 jutaan yang paling banyak laku gitu. Kalau bahannya kami bahan kayu itu yang utama ya, bahan kayu, terus kami buat aksesorisnya ini seperti besi, dari awalnya kan besi mentah ini. Besi mentah kita olah, dibikin seperti ini, nanti masuk krom langsung keluar. Kita rakit seperti ini gitu. Ya singkatnya saja kayak gitu. Kalau kulitnya itu dari, kalau buat ketipung itu, ketipung dangdut itu kulitnya dari kambing, kulit kambing. Kita masih mendatang dari luar kota, jadi nggak bikin sendiri. Sebelumnya kami nggak menyangka kalau pesanan ini dari Pak Ganjar, terus
kok katanya mau buat Mas Farel yang sekarang lagi viral gitu. Ya dengan adanya apa pesanan dari Pak Ganjar mau dihadiahkan ke Mas Farel ini, mudah-mudahan Mas Farelnya juga senang, terus ke depannya ikut tambah sukses gitu Mas, buat Mas Farelnya. Kalau perasaannya ya sangat-sangat senang sekali Mas. Ya, ya enggak, mungkin enggak bisa diungkapkan lah, Pak Ganjar namanya Pak Ganjar kan sangat senang banget gitu. Sangat-sangat enggak nyangka kalau Pak Ganjar mau mengambil produk dari kami. Insya Allah bisa dijamin. Misalkan kemarin ada pengiriman dari sini ke luar kota, terus ada kerusakan di perjalanan, kami akan ganti sepenuhnya gitu. Jadi biar enggak ngerasa kecewa gitu. Kalau misalkan teman-teman yang mau pesan kendang dari produk kami, datang langsung ke rumah bisa, apa itu hubungi di WA. Kalau Facebook kami kan Noles Ai Kendang, ada toko online juga Noles Ai Kendang juga. Kalau amatnya produk kami itu Kepuh Kunden Bulu Sukoharjo, itu alamat kami. Kalau rencananya katanya nanti sore mau diambil. Ini baru apa ya, penyelesaian juga, kulitnya belum selesai, belum begitu kering gitu. Nanti belum kering sempurna, nanti tunggu, insya Allah nanti sore udah bisa dipakai.